Hai guys, apa kabar ya? Semoga sehat dan bahagia. Di video kali ini ya, Family Vlog berada di taman ya, taman atas ya ini ya. Mau menanam daun jeruk ya guys. Ini ya. Aktivitas sore ini ya, saya mau menanam daun jeruk ini ya. Tadi dikasih temen ya, jadi saya mau menanam. Mudah-mudahan nanti bisa hidup ya, karena saya tanam di pot. Karena daun jeruk di sini sangat mahal ya, dan jarang ya yang menanam pohon jeruk, jeruk purut ya, karena Taiwan ya. Kalau masak ya nggak pakai daun jeruk. Kalau orang Indonesia itu kebanyakan pakai daun jeruk ya. Jadi saya sangat membutuhkan daun jeruk dan saya akan menanam sendiri. Kita lihat ya guys aktivitas sore ini ya, dan saya akan menanam daun jeruk ini. Teng 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 teng. Dan nih ya, saya pindahin tanaman dulu dan saya mau menyiapkan pot ya, pot yang kecil. Kira-kira segini ya guys, sedang. Ya, pakai sarung tangan dulu ya. Ini ya, saya mengambil tanah dari pot karena saya nggak ada tanah ya, jadi saya ambilin tanahnya sedikit-sedikit ya. Karena di sini tanah sangat mahal ya, dan saya nggak ada pekarangan. Ini ya, saya ambil sedikit-sedikit dari pot, saya bagi-bagi ya tanahnya ya. Dan saya itu paling takut dengan itu ya, binatang yang panjang itu loh, uling ya, itu saya paling takut. Jadi kalau setiap saya tanam tanaman itu, kalau udah lihat uling itu saya berhenti, karena saya sangat takut ya. Karena pohon jeruknya itu masih kecil ya, jadi tanahnya itu separuh aja ya. Nanti kalau udah agak besar, kita ganti dengan pot yang besar dan dikasih pupuk biar cepet tumbuh besar ya, dan daunnya itu lebat. Seperti ini ya guys, udah saya pindahin di pot yang lumayan besar. Mudah-mudahan bisa hidup. Selesai menanam, saya membersihkan lantai ya, saya menyapu. Karena di sini ya, kalau nggak dibersihkan ya, itu ada tai apa itu, tai burung ya, tai burung Garuda.
Dia itu selalu berak di sini ya. Dan ini ya, saya membersihkan lantainya, saya menyapu dulu ya. Dan ini ya guys, kelihatan banyak tanaman ya di dalam pot ya. Dan ini ya, kurang lebih 1 minggu 2 kali ya saya membersihkan taman ya. Dan ini ya guys, saya juga nanam tanaman ini ya, sangat cantik. Tanaman ini sangat mudah ditanam ya. Seperti biasa ya, kalau sore hari itu ya, saya mau ngasih makan ikan. Ini ya, ikannya udah pada kelaparan. Dan ini ya, taman bagian belakang saya sapu juga lantainya ya, biar bersih dan sangat rapi ya. Dan ini ya guys, tainya itu udah kering, jadi sangat susah ya membersihnya. Kita tai burung dara ya, sangat sangat banyak ini. Seperti ini ya, udah bersih ya, udah nggak ada tai burung. Oke guys, terima kasih ya telah melihat video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye bye.